Ya, rapuh, tapi ketika diangkat sampai 6 orang ada itu, nggak bisa lepas. Sudah disiapkan peti di situ, kain kapan. Pak, tadanya kata tadi cari kalong, tadanya itu. Oh, di sana, di kubunnya Pak Sana. Kubun apa? Kubunnya Pak Sana. Oh, Pak Sana. Ini jalan-jalan mana, Pak? Kita tolong diantarin, Pak. Ayo. Ya, mayat siapa ya? Terima kasih. Saya kalau dengar saya. Siapa Pak? Fotonya di sana kan. Siap. Oh, mayat siapa ya? Saya mayat. Foto kamu kali. Pak, ya udah berat Pak. Jadi dia air ketemu. Pak. Eh Pak, Pak itu Bapak jangan ngikut ya. Bapak udah aja kalau itu cari orang kampung. Ya, saya belakang nampar apa. Saya ikut. Bener Pak, itu bapak saya Pak. Yakin itu bapak kamu? Bener bener Pak, saya yakin itu sabuknya Pak. Coba Pak lihat Pak. Diangkat bersama-sama karena iya mak rapuh, tapi ketika diangkat sampai 6 orang ada itu nggak bisa lepas. Sudah disiapkan peti di situ, kain kafan itu sudah saya siapkan, jadi itu nggak saya mandikan, langsung dimasukkan ke kain kafan, langsung dimasukkan ke peti, jadi pulangnya langsung dibawa di dalam peti. Kondisinya kering dan tidak berbau, dan ini menjadi hal yang sangat misteri. Mengapa kalau wajarnya orang jasad manusia yang dibawa air seharusnya 3 hari saja sudah hancur, busuk, bau, dan lalat pun juga akan berkeliaran di situ. Ternyata waktu diketemukan kering kondisinya dan tidak ada lalat satupun yang keluar dari situ. Cari. Jadi tempat itu sudah dilalui semua warga yang mencari, sudah lalu-lalang. Sampai ketika mencari lewat situ hampir puluhan kali.